pagi ini dengan para warga yang bersiap untuk ikut merayakan atau meramaikan pesta Belimbur, guys. Dan di seperti ini suasana di Turap ya. Saat ini sudah bersiap. Misi Mas, ini dari tim mana ini? Dari relawan Alif Mas Samarinda. Persiapan apa nih? Buat bawa alkon. Belimbur ya? Ya. Oh, dari Samarinda berarti ya? Ah, dari Samarinda, guys ya. Relawan Al Hikmah ya. Iya. Ini mobil-mobil ini ya. Satu tim ya. Oke, guys. Ada dari ya. Juga Samarinda. Samarinda ya. BDN ada juga, BDN. BDN tuh dari mana? Samarinda juga. Samarinda juga, Bang ya? Iya. Oke, guys. Jadi memeriahkan Kota Raja Tenggarong. Ya, memeriahkan acara Belimbur ya. Nih. Ya, kemungkinan setelah nanti 2 tahun. 2 tahun karena corona ya. Iya. Oke, guys, kita lihat persiapan-persiapan ya. Ini selang-selangnya dan ini ya tim-tim relawan. Ganti ban. Oke, guys. Nah, ini tertanya seragam sekali ya. Oke, guys. Jadi setelah ini saya akan masih ajak jalan-jalan ya di sekitaran Kota Raja Tenggarong dan terus ikuti acara penutupan RAW hari ini dari Samarinda sampai ke Kota Lama. Nah, jadi ikuti terus ya seperti apa serunya penutupan RAW di Kota Raja Tenggarong. Oke, Mas ya, semuanya. Oke. Markasnya Abah Penda Belimbur. Nah, saya mau tanya-tanya sama abang-abang yang ada di sini ya. Permisi, Bang, semuanya. Iya. Permisi ya, boleh bertanya-tanya nih. Ya, ini saya lihat seragam semua nih ya. Ini dari tim mana ini, Bang? Kantor Bapenda. Ya? Kantor Bapenda. Bapenda ya? Oh ya. Jadi masuk panitia acara RAW juga, Pak ya? Untuk meramaikan. Meramaikan ya. Jadi setelah ini gimana nih, Bang? Setelah ini mau kemana ini? Atau di sini aja atau ikut ke Kota Lama? Kan kita udah nyiapkan air nih. Oh, di sini aja ya. Jadi kita udah apa-apa simpul air. Oh. Mulai dengan prosesi di sini. Oh, dari Ababa dari sini juga berarti ya? Dari sana dari kantor. Oh, dari sana. Nanti di sini ikut juga, Bang ya. Nah, jadi akan air bersih ya. Oh, jadi disiapkan dengan air bersih nih ya? Air bersih, air ya. Hidup. Oh, iya. Jadi proses proses Belimbur sendiri itu diadakan nah, di jam berapa biasanya, Bang? Atau nunggu apa gitu? Jadwalnya itu jam 11. Jam 11 ya? Sampai jam 2. Oh, iya. Untuk Belimbur sendiri itu gimana, Bang? Menurut Abang harus gimana misalnya? Harus tertib ya. Ada adab, etika. Heeh. Salah satunya kayak gini. Oh, iya. Kita sediakan air. Heeh. Kita siram, kita doakan. Kita doakan ya. Hakikat dari Belimbur itu kan penyucian ya, kebersihan ya. Jiwa maupun raga, secara simbolik. Secara simbolik, Bang ya. Iya. Jadi kita sediakan air bersih. Jadi ini yang ada ini air bersih memang disiapkan, Bang ya, untuk Belimbur. Tapi warga-warga di sana juga sudah bersiap juga ya, menggunakan air. Kita di sini seluruh OPD dikasih apa? Lokasi. Oh, lokasi ya. OPD organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah. Mungkin dari Bapenda nih. Ah, Bapenda Pak ya. Itu nanti lain lagi. Oh, sana lain lagi, Bang. Iya, ada lagi OPD-nya. Oh, gitu ya. Tapi yang jelas kita Sultan menggunakan air yang bersih. Oh iya, betul harus air bersih. Karena ya air kotor atau ada batu di dalamnya dilarang ya. Oh iya air. Ya mudahan aja ini berjalan lancar dan tertib dan tidak melanggar aturan adat, Bang ya. Oke, Bang, terima kasih banyak nih ya informasinya. Oke, guys, saya ajak lagi ke sini ya, masih di sekitaran tepian Sungai Mahakam dan wilayah Turap ini. Nih teman-teman lihat ada pemadam juga yang sedang bersiap. Sepertinya ikut meramaikan acara Belimbur, guys. Kita datangi ya, kita tanya nih. Wah, wow, ini pemadam dari mana nih? Kita tanya. Oke, guys, ini pemadam. Kita tanya sini dulu, ini apa ini? Ini ada gentong. Boleh tanya, Bang, ini persiapan apa, Bang? Belimbur. Persiapan untuk Belimbur juga ya? Ini dari mana ini? Diskominfo ikut meramaikan juga ya? Oke, guys, Diskominfo tengah bersiap juga di tepi Sungai Mahakam di pinggir Turap untuk ikut meramaikan acara Belimbur ya. Ya, kalau tadi pemadam. Nah, ini nih, cewek-cewek nih ikut meramaikan juga nih. Wow, kita lihat, guys. Emang sedang bersiap ya.
Jadi bising sekali guys ya. Saya mau nanya sebentar nggak bisa ya, karena bising sekali. Jadi di tepi sungai seperti ini, tulisan seperti ini juga ada petugas yang sedang berjaga. Berhubung saya terlambat, ya kapal itu berangkat duluan, jadi saya menyusul guys ya menggunakan kecinting. Ini dari pelabuhan Polsek tadi guys, mengejar kapal pembawa naga. Ya beginilah guys ya, karena tadi saya mobil saya tempat mogok di jalan, akhirnya terlambat, akhirnya saya harus mengejar ya, tapi tak apalah, semoga terkejar dan saya bisa melanjutkan konten-konten untuk video. Menggunakan perahu dan dilanjut menggunakan speed, akhirnya kapal terkejar guys ya, dan saya sudah berada di kapal pembawa naga siang ini, dan di belakang saya ini adalah para rombongan yang ikut mengantarkan naga sampai ke Kutai Lama. Dan seperti apa suasana di dalam kapal selama perjalanan dari Tenggarong menuju ke Kutai Lama, ya simak terus videonya guys ya. Nah saat ini di dalam kapal sendiri guys ya, sedang santai nih para rombongan ya. Jadi
yang menggunakan pakaian putih dan celana batik dan sabuk kuning ini adalah para kru ya, atau abdi-abdi dari keraton biasanya yang ikut juga mengantarkan naga sampai ke daerah Kutai Lama. Dan di belakang saya ini para rombongan guys ya. Jadi yang di belakang ini yang sedang melakukan sedang senian ya, menggunakan gamelan. Di samping saya nih Bang Kindra nih. Nah, tadi saya telepon beliau guys. Jadi beliau ini yang bawa kapal Barokah satu ya. Alhamdulillah guys, ketemu sama Bang Kindra. Eh Bang Arli atau Ili, makasih banyak ya. Oke guys, kita ke bagian haluan kapal. Kita melihat seperti apa di bagian depan. Ini ada apa namanya ya? Apa namanya nih? Menyan ya. Nah ini guys, di depan kapal ini ditaruh menyan dan sesajen ini ya. Telur, ada nasi, dupa juga ya. Tujuannya apa nih bang? Wah, kita sorot nih ya. Buatnya untuk apa? Memberi makan roro halus. Oh, seperti itu ya? Ya. Oke. Setahu saya. Oh, setahu saya. Berarti belum tahu nih. Ya, begitulah. Dengan sejarah. Di atas guys, tuh rame juga ya sama timnya. Wah, keren-keren banget guys. Ya, dari mana? Oh, Bagun. Oh iya. Subscriber sepertinya nih. Ya, nanti saya coba naik ke atas guys ya, kita lihat seperti apa suasana di atas itu. Sabin Tulung, perwakilan Sabin Tulung tuh. Sabin Tulung baru aja selesai melaksanakan erau juga guys. Jadi kapal yang membawa naga ini sampai ke Samarinda dan nanti terakhir adalah di daerah Kutai Lama guys ya. Dan di sana nanti naga akan diturunkan dan ada acara lagi guys atau prosesi ya adat di Kutai Lama. Dan untuk kapalnya sendiri saat ini adalah kapal Barokah 1 guys. Kapal Barokah 1 yang membawa naga sampai ke Kutai Lama. Dan saat ini kapal juga tidak terlalu laju, jalannya santai. Perjalanan di kapal Barokah itu rombongan juga dapat makanan guys ya. Jadi disediakan oleh panitia ya. Jadi di sini enggak kelaparan. Ada makanan disediakan ini ya, teman-teman lihat nih. Nah, jadi di dalam kapal tuh disediakan prasmanan atau nasi kotak seperti ini. Alhamdulillah guys ya. Saya sama istri makan siang dulu kita setelah lelah mengejar tadi guys. Ya Allah.
Jadi di sini memang cukup ramai sekali suasana di dalam kapal siang ini. Dan santai sekali. Suara mesinnya nggak terlalu nyaring ya, seperti kapal-kapal yang lain.